Anda tak tuntun, Anda rugi. Selamat sejahtera dan bertemu kembali di channel saya, BP Jaya. Okey, hari ini saya nak buat konten berkaitan soalan-soalan yang ditanya oleh followers saya di TikTok. Okey, ada beberapa soalan yang ditanyakan oleh followers saya di ruangan komen di TikTok. Jadi saya akan jawab di sini ya. Kenapa saya jawab di sini? Supaya apabila saya buat konten-konten baru, subscriber saya dapat menonton dan mendapat info-info berkaitan soalan yang ditanya oleh followers saya. Okey, terdapat 5 soalan yang akan saya jawab untuk hari ini ya. So, kita pergi ke soalan pertama ya. Soalan pertama. Apakah tindakan kepada tuan rumah, rumah pangsa, flat yang saiznya 450 square feet saja menyewakan rumah kepada warga asing yang tinggal lebih dari 5 orang? Okey, untuk soalan ini jawapannya adalah mana-mana pemilik rumah ataupun mana-mana pemilik premis yang membenarkan imigran Arab masuk dan tinggal di dalam premis, maka mereka telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 55E Akta Immigration 1959 Palang 63, di mana hukumannya boleh dikenakan denda tidak kurang RM5,000 bagi setiap parti dan ada penjara. Namun, jumlah denda ini akan ditentukan oleh pihak mahkamah sekiranya dituduh di mahkamah bagi kes-kes seperti ini. Okey, soalan nombor 2. Sekiranya terbukti bersalah, denda dah bayar, mereka antar balik ke atau mereka boleh duduk masih tuan? Soalan ini lebih kurang mereka dah bersalah lepas tu dah bayar denda atau mereka akan diantar balik ataupun boleh duduk sini. Okey, bagi kes-kes kesalahan immigration, biasanya kita akan usir. Okey, kebiasaannya akan usir. Apabila mereka didapati bersalah, telah dijatuhkan hukuman penjara ataupun denda, kita akan usir mereka ke negara asal. Tetapi dia tertaluk juga kepada kes-kes tertentu. Contoh kalau salah guna pas, sekiranya majikan mereka nak balik ataupun suami atau isteri nak balik suami dia, mungkin di siasatan akan lebih kepada bayar kompaun dan amaran. Tapi bagi kes-kes kosong atau tinggal lebih masa atau kes-kes yang lebih berat ataupun kes-kes warga asing yang salah guna pas tanpa pengetahuan majikan, pemajikan pun tak nak dia, kebiasaannya kita akan duduk di mahkamah. Setelah mendapat hukuman, dia akan masuk penjara atau denda, terpulang kepada mahkamah ya. Dan setelah menjalani hukuman, kita akan usir mereka ke negara asal. Batalkan permit. Kalau permit ada, kita akan batalkan dan kita akan senarai hitamkan mereka. Soalan ketiga. Bang, kalau pas ikut pasangan, betulkah tak boleh bekerja? Jadi macam mana nak cari duit, nak nafkahkan keluarga kalau tak boleh bekerja? Okey, bagi soalan ini, pasangan yang dah berkahwin dengan warga asing, mereka akan memohon pas suami atau isteri kepada warga negara. Okey, sekiranya mereka hendak bekerja untuk menampung keluarga, boleh dengan syarat meminta kebenaran kerja terlebih dahulu. Okey, mereka perlu ke pejabat immigration memohon kebenaran bekerja. Nanti mereka akan berilah kebenaran bekerja. Untuk kes ini, saya ada upload video di YouTube saya. Kamu boleh tengok. Kebenaran bekerja pasangan kepada warga negara. Kamu boleh dapatkan video yang lebih detail di YouTube saya. Okey. Seterusnya, soalan. Kerajaan bagi permit dah sepadan. Tapi tolong jangan banyak pensyaratan. Itu yang jadinya banyak pakai ejen. Last-last ejen cas mahal. Okey. Yang mencari ejen adalah kamu. Kerajaan tidak pernah pun melantik mana-mana ejen untuk urusan permit kerja. Kalau kamu rasa pensyaratan itu susah, saya nasihatkan supaya anda boleh bekerja di negara lain di mana pensyaratan itu lagi senang daripada Malaysia. Kita tidak paksa untuk orang asing masuk ke sini untuk bekerja. Kita tidak paksa. Sekiranya anda ingin bekerja, anda terpaksa patuh kepada arahan-arahan ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan. Itu adalah dasar kerajaan. Sekiranya anda rasa dasar ini atau peraturan ini sangat susah,
anda masih mempunyai harapan untuk bekerja di negara lain. Tidak ada masalah, okey? Okey, di negara lain syaratnya lebih mudah dan anda boleh bekerja di sana, okey? Soalan yang kelima, soalan terakhir. Tak bolehkah kerajaan kenakan permit RM4,000 tanpa guna ejen? Orang tengah guna je Jabatan Immigration, pasti lebih banyak kerajaan dapat hasil dari permit. Kerajaan Malaysia tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk urusan permit. Urusan permit adalah majikan dan pekerja saja. Sekiranya majikan itu memerlukan pekerja asing, majikan yang perlukan urus permit. Bukannya melalui ejen. Siapa yang lantik ejen? Kamu sendiri. Jika ejen meletakkan harga tinggi, kamu bayarlah. Kita tak, kerajaan Malaysia tidak pernah melantik ejen untuk anda buat permit. Okey? Harga permit saya dah letak dekat YouTube saya, kamu boleh tengok. Berapa harga-harga permit yang telah ditetapkan? Isunya kamu yang pergi dengan ejen. Kamu kadang-kadang tiada majikan di Malaysia, kamu terpulang kepada ejen. Contoh, kamu tak ada majikan untuk bekerja, kamu pun tak tahu, tak ada orang mau ambil bekerja, kamu akan berurusan dengan ejen untuk dapatkan permit. Itu kesalahan sendiri. Jangan salahkan kerajaan atau jangan salahkan orang lain. Kerana keputusan untuk buat dengan melalui ejen adalah keputusan kamu atau majikan kamu. Sekiranya kamu yang menggunakan ejen atau majikan yang menggunakan ejen dan mereka meletakkan harga yang tinggi, bermakna itu adalah urusan kamu. Jangan salahkan pihak kerajaan. Kita telah menetapkan harga yang sepatutnya. Okey? So, untuk entry kali ini, 5 soalan, 5 jawapan saya dah jawab. Semoga anda faham jawapan untuk 5-5 soalan yang followers saya tanya di TikTok saya. Okey? Seperti biasa, sekiranya anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, anda boleh turunkan komen, like dan share kepada kawan-kawan anda di luar sana. Share link YouTube saya kepada kawan-kawan supaya mereka pun mendapat info yang lebih tepat daripada saya. Okey? Sekiranya anda ada persoalan, anda boleh membuat komen di ruangan komen saya. Saya cuba jawab soalan-soalan yang anda tanya. Yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Yang mana yang tidak boleh jawab, saya tidak akan menjawab. Okey? So, saya berharap informasi yang saya berikan ini sangat memanfaatkan ke anda semua. Dan setelah menonton, jangan lupa like, share dan komen. Dan subscribe channel saya. Itu paling penting. Subscribe itu gratis. Tidak perlu bayar. Okey? Itu saja untuk entry kali ini. Kita akan berjumpa lagi di next video. Jangan lupa sentiasa follow video-video saya dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih.